Hello again, Kota Kinabalu. Jadi mana-mana kamu yang first time datang ke negeri Sabah, kamu mesti kena tengok video ini supaya kamu dapat sedikit idea di mana mahu pergi kalau jalan-jalan dekat area Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi yang pertama, yang paling famous dekat negeri Sabah ni Gunung Kinabalu. Di sini pun ada banyak pulau-pulau yang kamu boleh explore. Dan yang ketiga tu, pantai sini pun memang boleh tahan juga, memang sangat cantik. Jangan lepaskan peluang untuk tengok sunset atau sunrise dekat sini. Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan kamu beberapa lokasi yang saya sempat round-round explore. Jadi next time kalau ada peluang jalan-jalan dekat Sabah lagi, kita cuba pula makanan-makanan yang ada dekat negeri Sabah. Pantai Tanjung Aru, gerai-gerai makanan ada juga. Okay everyone, let's go to the next round. Jom, let's go, teruskan. Okay everyone, so sekarang ni kita berada dekat area Tanjung Aru. So yang ini merupakan tempat yang best juga dekat area Kota Kinabalu Sabah. Jadi as a beginner kamu mesti kena pergi ke sini. Ini merupakan destinasi yang pertama dalam video ini. Jadi kalau kamu cek sendiri, pantai Tanjung Aru ini memang sangat cantik. Jadi dekat pantai ini ada macam-macam aktiviti yang kamu boleh buat dengan kawan-kawan, dengan family kamu. Jadi kalau kamu datang ke sini, salah satu yang kamu boleh buat ni, kamu boleh tengok sunrise. Kalau sekarang ni masa pagi, saya ada dekat sini. Kalau mahu tengok sunset pun memang cantik dekat sini. Tengok dia punya ombak. Memang terbaik pantai Tanjung Aru. Ada banyak juga gerai-gerai. Jadi kamu boleh cari-cari makan juga dekat sini. Yang paling penting dekat sini nih, free sahaja untuk masuk ke kawasan Pantai Tanjung Aru ni. Next destination, Library Negeri Sabah. Okay everyone, sekarang ni kita berada dekat area Plaza Tanjung Aru. Dan inilah dia Perpustakaan Negeri Sabah yang terbaru di Kota Kinabalu. Jadi kalau kamu jalan kaki daripada Tanjung Aru Beach, ambil masa dalam 10 ke 12 minit sajalah. Tidak jauh juga. Jadi kenapa saya rekomen kamu pergi sini? Sebab dekat dengan Tanjung Aru Beach. Mungkin kalau free-free mahu lepak dekat library, bolehlah datang ke sini dengan family kamu. Yang paling best kalau ibu bapa, parent-parent yang ada budak-budak kecil, anak-anak, bolehlah bawa ke Perpustakaan Negeri Sabah ni sebab sini ada section untuk kanak-kanak. Jadi jangan lupa untuk tengok video ini sehingga tamat. Selepas ni saya akan bawa kamu masuk untuk cek dekat dalam library ini. Kalau kamu cek dekat area luaran ni, library ni, perpustakaan ni ada lebih kurang dalam 5-6 tingkat. So beginilah suasana dekat dalam Perpustakaan Negeri Sabah. Area belakang saya ni merupakan locker dan di sini everyone ada charging station. Jadi kalau emergency bateri handphone kamu habis, bolehlah datang sini untuk charge telefon kamu. Sekarang ni kita berada di area main lobby, di kawasan tempat mahu naik lift. Jadi sekarang ni kita berada dekat main lobby level 1F. Untuk budak-budak, untuk remaja 2F,
dewasa 3F, 4F, dewasa juga, atas tu multi-purpose room. Sekarang ni everyone, kita bagi check section bahagian budak-budak dahulu. So, beginilah dia punya view. Okay everyone, tanpa buang masa lagi, jom kita masuk dekat dalam. Let's go. Jadi so far macam mana everyone? Tempat ni memang nice kan? Saya rasa everyone kalau guna tangga, kalau mau pergi atas lagi cepat. Sebab dia punya tangga ni tidak berapa tinggi juga. So sekarang ni saya berada di area tempat remaja. Kalau kamu mahu masuk dekat sini, pastikan kena ikut peraturan dan jangan membuat bising. Okay, so sekarang saya berada di area section untuk dewasa. Di kawasan sini ada luas sedikit. Berbanding dengan kawasan dekat area remaja tadi, sebelah area dewasa ni ada lebih banyak buku. Ada komputer juga. Jadi besar juga dekat area kawasan ni. Okay everyone, so sekarang saya akan bawa kamu round-round dekat sekitar keliling Perpustakaan Negeri Sabah ini. Kalau kamu cek dekat belakang saya tu, ada juga taman-taman tempat kamu mau relax-relax dan berehat dekat luar library Negeri Sabah. So kalau pergi ke library sini ni memang agak memuaskan juga. Banyak section-section yang menarik. Jadi jangan lupa datang ke sini, area Tanjung Ngaru. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan kamu lokasi yang seterusnya. Yang ni terletak dekat area Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. Kalau kamu datang ke Sabah as a beginner, kamu mesti wajib kena datang ke Gaya Street Market. Finally everyone, kita sudah sampai. Sekarang ni saya berada dekat area Bandaraya KK dan belakang saya tu merupakan Gaya Street. Hello everyone, beginilah suasana dekat area Gaya Street Kota Kinabalu, Sabah. Dia macam suasana dekat Chinatown juga. Kalau dekat KL tu, dia paling famous dekat Petaling Street. Thank you.
everyone, let's go to the next round. Jadi kalau area sini ni everyone, orang-orang lokal, tempat dorang jual sayur-sayur dan buah-buahan. Sekarang ni kita berada dekat area Jalan Istana. Jadi kalau ada event-event besar ni dekat KK, kadang-kadang diorang ada buat juga dekat area Dataran Merdeka ni. Okay, bandar dekat area KK ni sudah semakin maju. Kereta-kereta di sini pun memang sangat banyak, terutamanya musim cuti dan hujung minggu. So everyone, seterusnya saya akan bawa kamu untuk pergi ke Teluk Likas KK. Let's go. Tempat ni terletak dekat area Likas Kota Kinabalu, Sabah. Okay everyone, inilah dia first look kalau kamu sampai dekat area Teluk Likas Kota Kinabalu, Sabah. Everyone, so sekarang ni kita berada dekat area Teluk Likas KK. Belakang saya tu ada Menara Yayasan Sabah. Dan kalau mau cek sebelah sana tu, itu area Jessenton Point. Lepas ni saya akan bawa kamu ke sana juga. Kita explore dekat area Teluk Likas dahulu. Kalau area sini ni kamu boleh piknik-piknik dengan family dan kawan-kawan. Ada ruang-ruang tempat rehat juga. Awal-awal pagi atau petang kamu boleh juga jogging-jogging dekat area sini. Saya rasa kalau mau berbasikal pun boleh juga. Lepas ni everyone, saya akan bawa kamu pergi ke tower sini. Jom, let's go, teruskan exploring tempat yang best dekat KK. Kamu mesti kena tengok video ini sehingga tamat supaya kamu boleh tahu tempat-tempat yang free untuk kamu pergi as a newbie yang baru datang ke KK. Okay everyone, jom ikut saya untuk ke destinasi yang seterusnya. Saya harap selepas kamu tengok video ini, kamu ada idea apa yang kamu boleh buat kalau datang ke Kota Kinabalu, Sabah. So hari ini saya akan bawa kamu untuk tengok the most iconic buildings yang ada dekat negeri Sabah. First kita tengok dulu ni Menara Kinabalu atau lebih dikenali sebagai Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Jadi kalau kamu cek dekat depan ni ada satu bulatan yang besar. Jadi kalau tiada kenderaan, kamu boleh pergi sini, berdiri sana dan ambil gambar yang cantik dengan Menara Kinabalu di Sabah.
Jadi everyone kalau dekat area luar ni free saja untuk kamu masuk untuk ambil gambar yang cantik dekat tower ni. So sekarang ni saya akan bawa kamu untuk tengok Yayasan Sabah. Yang best, Menara Yayasan Sabah ni bersebelah saja dengan Menara Kinabalu. Jadi kamu boleh jalan kaki saja kalau sudah sampai ke sini. Dan saya rasa kalau kamu mahu ambil gambar-gambar saja atau round-round sekeliling menara ni, saya rasa free saja. Inilah dia everyone, Menara Yayasan Sabah. Tower ni juga dikenali sebagai Menara Tun Mustafa. So kalau kamu tengok design tower ni memang sangat cantik lah. Jadi mana-mana kamu yang first time pergi ke Sabah, terutamanya KK, jangan lepaskan peluang untuk pergi ke sini. So sekarang everyone, saya akan bawa kamu untuk cek sekeliling bangunan Yayasan Sabah ni. Saya cek apa yang ada. So kalau dekat area sini ni everyone, dia ada kawasan yang luas dan belakang tu ada viewpoint. Kalau mau tengok laut yang cantik dekat area KK, sini pun boleh juga. Jadi everyone, kalau kamu ada peluang pergi ke KK, jangan lepaskan peluang untuk cek bangunan Yayasan Sabah dekat sini. Okay everyone, jom kita teruskan lagi exploring. So tips ni memang sangat bagus untuk kamu mana-mana yang newbie baru dekat negeri Sabah. Tempat-tempat yang sini ni kebanyakan kalau kamu perasan free saja. Tapi kalau kamu mau masuk dekat dalam building, saya pun tidak pastilah kalau kena bayar. So sekarang ni kita berada dekat tempat masjid yang sangat cantik dekat area sini. Jadi kalau kamu pergi ke KK, jangan lepaskan peluang untuk pergi ke sini untuk tengok masjid sini. So sebelah area sana tu kamu boleh ambil gambar-gambar. Sekarang ni saya berada dekat area SICC, Sabah International Convention Center. Jadi tempat ni pun baru juga dekat Sabah. Jadi kenapa saya rekomen kamu pergi sini, sebab kalau ada event-event yang best, biasanya dia akan buat dekat area sinilah. Kamu tertanya-tanya kenapa tempat ini kosong, sebab mungkin tiada event. Kalau ada event internasional atau lokal nih, sini ini memang sangat ramai. So sekarang kita berada dekat Jesselton Point. Jadi kalau kamu mau pergi Pulau Manukan, kamu mesti kena pergi sinilah. Itu ada banyak juga gerai-gerai makanan. Jadi kalau Sabah memang terkenal dengan makanan seafood. Jadi kalau mau cek dekat belakang, itulah jetty, tempat tunggu ferry dekat sini. KK ni sudah semakin maju, kereta pun banyak. So, kalau mau explore KK, better jalan kaki saja.
sekarang ni saya akan bawa kamu ke pasar besar Kota Kinabalu, Sabah. Di sini boleh cari sayur-sayur, buah-buahan, snack-snack daripada Sabah. Ini bilis banyak. Boleh beli-beli dekat sini. Boleh. Jadi everyone, kalau kamu mau pergi sini, kamu pergi KK Plaza dan dia berdepan saja dengan pasar besar dekat KK. Jadi kalau dekat area atas tu, saya rasa ada jual baju-baju, souvenir-souvenir. Yang tu saya tidak sempat masuk. So kamu kena datang sendiri untuk cek lah. So everyone, di sinilah tempat yang wajib kamu pergi kalau datang ke KK. Tempat ni free saja. Saya dengar-dengar ada juga tempat makan makanan seafood yang sedap. Harga pun kalau dekat Sabah semestinya memang berpatutan. Yang paling penting, makanan laut sini selalu fresh lah. Saya pergi sini ni dalam lebih kurang jam 4 petang. Jadi kalau mau cek sendiri, orang pun baru kasih keluar-keluar barang-barang yang orang mau jual. Semua fresh-fresh kah? Ya. Ikan-ikan sini memang semua fresh. Udang sini semua fresh-fresh. Ya, pura-pura tu bos. Makanlah kasih. Di mana-mana kamu yang mau cari makanan-makanan laut yang fresh-fresh, boleh datang ke sini. Mana-mana kamu yang suka memancing, ferry-ferry dekat sini nih, kamu boleh sewa juga. Mesti kena datang ramai-ramai, 10 ke 15 orang macam tu, sebab kamu akan pergi ke tengah laut dalam lebih kurang 5 ke 7 hari memancing puas-puas. Yang best dekat sini nih, kamu bukan saja boleh beli makanan-makanan dari laut yang fresh, kamu boleh minta dorang prepare dan masak terus dekat sini, dan boleh makan dan boleh enjoy view yang cantik sini. Saya harap kamu semua enjoy video saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk tengok video saya yang seterusnya. Don't forget to subscribe.